Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel CCTV Sabu Jagat. Selamat siang buat teman-teman YouTube dimanapun anda berada. Semoga pada siang hari ini kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu amin. Dan pada kesempatan siang hari ini saya lagi hunting di tempat parkiran PO Budiman divisi pariwisata Big Busnya. Seperti apakah keseruan hunting pada siang hari ini? Ikuti terus videonya dan jangan di skip, dan bantu channel CCTV Sabu Jagat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, ini armada yang pertama dari Bis Budiman, unit pariwisatanya ya. Ini sebelah yang pertama. Ini dengan nomor bodi berapa? Oke, yang pertama itu dengan nomor bodi 3E202. Dan di sebelah kanannya lagi ada Budiman Pariwisata juga dengan sasis Mercy juga sama. Pengeluaran Adi Putro ya. Ini menggunakan sasis Mercy dengan nomor bodi 3E229. Oke, dan di sebelahnya lagi ada unit pariwisata lagi sama menggunakan sasis Mercy ya, dengan nomor bodi berapa? 368. Dan di sebelah kanannya lagi ada unit pariwisata lagi juga menggunakan sasis Mercy dengan bodi berapa? Ini tidak kelihatan ya, 3E203. Dan ini adalah unit pariwisata PO Budiman di Tasikmalaya. Yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita lanjut absen satu persatu unit pariwisata dari PO Budiman. Ini yang sebelah sini tuh 373, nomor bodi 373, sama menggunakan sasis Mercy Jet Bus 3 ya. Dan di sebelahnya lagi ini ada pariwisata lagi juga dengan nomor bodi 44. Kayaknya ini baru ya sobat, soalnya masih kinis-kinis banget ini. Baru apa body repair? Kayaknya mah baru, atau body repair saya juga kurang tahu. Ini unit pariwisata dari PO Budiman. Dan di sebelahnya lagi ada unit pariwisata lagi dengan nomor bodi 3E223. Oke, kita geser lagi ya. Oke, kita geser sebelah kanannya lagi dengan nomor bodi 3E221. Ini pariwisata juga ya, dengan sasis Mercy. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya lagi ada unit pariwisata lagi 3E265 maksud saya, maaf. Dan di sebelahnya lagi, ini khusus Budiman pariwisata ya sobat, unit pariwisatanya. Ini dengan nomor bodi 327. Dan terus kita lanjut lagi, di sebelahnya lagi ada 3E227. Inilah si suasana parkiran PO Budiman khususnya buat pariwisata. Ini 3E227 ya.
sama juga menggunakan sasis Mercy semua. Rata-rata Budiman menggunakan sasis Mercy Jetbus 3. Dan ini sebelahnya ada 3E228. Dan di sebelah sana juga masih banyak itu unit pariwisata. Kita ntar coba absen satu-satu dengan nomor bodinya. 383 ini yang sebelah sini. Oke, kita menuju yang di belakang. Dari bodi belakang ya, itu seperti apa. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ternyata banyak banget armada pariwisata di sini ya. Dan ini 3E37. Dan ini 3E233. Sama pariwisata menggunakan sasis Mercy. Kita lanjut terus absen satu-satu. Ini yang ini 382. Ini nomor bodi 382. Ini yang ini ada strobonya ini. Kalau malam mungkin cakep banget. Ini pariwisata semuanya sobat. Dan ini 360, nomor bodi 360. Oke, di sebelah sini juga ada lagi dua armada itu. Yang pertama itu 3E201. Oke, kita absen satu-satu ya. Tiga E 260, yang sebelahnya lagi ini 3E 260. Ternyata banyak banget ini armada PO Budiman. Ini yang baru pariwisatanya, yang reguler lebih banyak lagi. Mantap, benar-benar sang penguasa. Dan ini Mercy sama. Oke, di sebelahnya lagi kita lanjut. Sebelahnya lagi ada 3E262. Ini ya. Oke, kita mencoba dari bodi belakang. Dan inilah bodi belakang dari bis pariwisata PO Budiman. Oke, ini. Dan di satu di sana terpantau ada satu armada yang sudah tidak jalan lagi. Itu mangkrak ya. Ini 3E201 dan kebanyakan itu pengeluaran Adi Putro. Kita lanjut, dan ini tampak bodi belakang dari bis pariwisata milik Budiman PT HS Budiman. Di sana ada dua armada yang mangkrak itu. Dan kita lanjut ini dengan nomor bodi 3E197. Ini yang di parkiran sebelah kanan ya. Alziva. Wah, mungkin ini ada pasurinya apa ya. Dan kita lanjut lagi. Oke, kita sebelah sini dulu aja. Dari sini. Ini tampak bodi dari belakangnya, ini bis pariwisata.
Dan ini dengan nomor bodi 3E224234. Dan kita lanjut, dan di sebelahnya lagi juga sama tim pariwisata. Ini 3E224. Dan di sebelahnya lagi ada 3E222. Dan ini ada strobonya ya. Ada strobonya ini. Dan di sebelah kirinya lagi juga ada ini. Ini dengan nomor bodi 3E195. Lanjut lagi, dan ini yang paling belakang ada 3E267. Jet bus 3. Nah, Mas John SKM. Dan ini yang terakhir. Siapakah ini? Kita lihat saja. 3E28263 ini ya. Yang terakhir ini. Oh, banyak banget ya. Kurang lebih ada berapa? Sekitar 30 kalau nggak salah ini. Yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Nah, ternyata banyak banget. Oke, cukup sekian review dari parkiran Bis Budiman unit pariwisata, tepatnya di Tasikmalaya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Saya pamit undur diri. Bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.